Since everyone is here, we should get started. Assalamualaikum and good night, everyone. Thank you for your attendance. As we know, our main agenda is interviewing an entrepreneur in order to learn business knowledge based on their experience. So I would like to welcome our special guest, which is Dr. Hasnan, to our meeting. Hello, Dr. Hasnan. And you can continue introducing yourself. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil putih kau ni? Boleh doktor, mix saja. Tak apa doktor, Kelantan pun tak apa doktor. Kelantan pun tak apa lah. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Wan Hasnan Wan Idris. Asalnya dari Pengkalang Kubur, Tumpak, Kelantan, tapi sekarang ni saya menetap di Kota Baru lah, di Taman Udang Murni. Berapa lagi nak kenal diri ni? Okay, let me continue. Tanya lah sini. Good day everyone. I'm Lim Sin Lin. My question is about entrepreneurial background. I just have a few questions to ask. How old are you, doctor? Guess. 45. Cepat. 18, doctor, 18. 18, Okay, saya this year 48 tua lah. My second question is, what is your education background? Okay, actually, saya grad sebagai seorang veterinarian daripada UPM 97, dan saya juga alumni UMK, baru habis MBA last semester dekat UMK. And then saya banyaklah attend few courses dekat luar apa semua, even dekat ITM sendiri pun saya alumni juga UITM. Itu short course lah. Tapi dia consider alumni juga. Itu entrepreneurship development program, dan saya juga alumni SME at University program bawah SME Corp, dan saya salah seorang juga yang terpilih daripada second batch di UMK, dan daripada UMK daripada tujuh buah universiti so daripada seluruh Malaysia yang terpilih untuk ke SME at University di Japan. My third question is, how you started your business? Okay, kita fokus kepada this one lah, yang dekat dalam industri ni. Actually, saya started since year 2000 lah. Year 2000. Few years after I grad from UPM. Tapi sebelum tu macam-macam lah buat. Sebelum tu dalam food business apa semua, dan ada trading apa semua. Actually, I start my business ni pun sebab saya tengok opportunity ada peluang di Kelantan, ada market untuk buat business printing masa tu. Dan pada masa tahun 2000 dulu tu tak macam sekarang. You senang nak sourcing. Banyak nak jumpa kedai pun susah, dan dari segi marketing pun orang tak buat sangat. Kecuali you pergi ke office-office, you buat marketing, banyakkan pergi direct lah, offline lah. Offline, you kena pergi jumpa customer, you kena masuk ke expo ke apa ke, and then daripada yang sekolah, you pergi ke sekolah apa semua. Dan peluang saya pada masa tu, saya study market dulu.
saya tengok market. Saya tengok demand apa yang customer nak dan apa yang masalah customer tu. Kita fulfill the problem customer. So daripada situlah saya tengok problem customer nak dapatkan barangan printing. So printing ni actually ada banyak apa ni, banyak cabang lah, banyak jenis. Paper printing, consider printing juga. Kalau macam saya lebih fokus kepada printing dalam apparel, textile, t-shirt, corporate. Dan saya fokus juga kepada corporate gift. Okay. Nombor keempat ialah, apakah faktor yang mendorong anda memulakan perniagaan? Macam saya cerita tadilah, saya tengok ada peluang. Satu, ada peluang di Kelantan ni. And then, itu cerita 20 tahun dululah tu. 21 tahun yang dulu. And then kita tengok dari segi marketing, tak ramai yang pergi jumpa customer masa tu. Jadi customer ni terpaksa cari apa semua dan so saya tengok banyak peluang lah dekat situ. Memang banyak peluang untuk kita buat. Berapa jam sehari anda bekerja secara bekerja sehari? Berapa jam? Kalau sekarang ni, kalau yang betul-betul dalam ni dalam 4 jam kot. Kalau dulu 16 jam. Awal-awal dulu. 12 jam, 16 jam tu biasa. Tapi sekarang yang dalam ni sebab dah ramai, kita dah delegate apa ni, dah leverage punya kerja apa semua. Banyak untuk decision making lah yang saya buat apa semua. So sekarang relax lah sikit. Tapi kalau dah biasa, you dah biasa kerja 8 jam, 12 jam apa semua tu, you tak boleh nak relax juga. Ada je you nak buat kerja lain. Soalan terakhir daripada saya. Siapakah memotivasikan doktor untuk memulakan bisnes ni? Diri sendirilah kena motivasi dulu. Sebab kalau orang luar motivate you untuk buat, sebenarnya dia tak tahan lama. Tapi kalau you motivate you sendiri apa semua, you ada big why you sendiri apa semua, you nampak you kena buat untuk apa sebenarnya. Tapi kalau orang, contoh paling senang, you pergi kelas motivasi ke apa semua, speaker cakap apa semua, you semangat kejap je, betul-betul? Betul tak? Tapi kalau you sendiri nak berubah apa semua, you akan all out buat. Okay. I have finished my question and thank you Dr. Hasnan for answering my question. Okay. Lim ambil course apa, Lim? SDL. Apa benda tu? Kelestarian Sains. Kelestarian? Sains. Okay, apa lagi? Kau habis dah? Okay, next part. Siapa? Okay, saya pula. Hai Dr. Hasnan. Ya. Doktor, saya nak tanya kalau macam dari segi nama company ni, asalnya dari mana Dr. Hasnan dapat? Asalnya daripada nama saya lah tu. Dot stand for Dr. Nan Hasnan. Actually dot nan ni saya guna since masa saya belajar lagi dekat UPM tu. Masa kat belajar dulu, memang saya banyak trading food dalam bidang makanan apa semua. Memang saya ada company, memang saya dah register dot nan. Okay, kalau untuk yang kedua pula, kalau doktor tak kisah, saat target untuk bisnes ni, dia lebih kepada customer yang macam mana? Target customer dia. Target customer.
kita ada dua. Satu, kita ada yang retail punya market pun semua. Retail, so kita direct kepada end user lah, kira senang. And then, saya ada juga B2B. B2B ni kita kepada agent lah. Dan yang direct customer tu, kita boleh pecahkan juga. Kita ada customer yang korporat, ada individu, ada sekolah apa semua. Sebab dari segi customer tu dia beza-beza. Korporat dia punya order lain pula, barang lain, cara dia lain, kuantiti lain apa semua. Ha, kalau yang individu lain pula, dia order mungkin sikit-sikit lah, 2-30 helai, 5 helai apa semua untuk family day, untuk reunion apa semua. Ha, kalau contoh barang-barang. Tapi kalau sekolah, game sekolah lain pula. Untuk sekolah, apa barang keperluan sekolah. Dan di sekolah ni kita nak baca game. Lah. Yes, ada skala besar, ada skala kecil apa semua. Kalau doktor tak kisah, boleh tak doktor share macam doktor run business ni? Macam mana? Doktor dia macam seorang ke ataupun ada macam partner ataupun orang di belakang doktor lah? Sekarang ni banyak seorang lah. Seorang partner pun untuk nama wife saya untuk dalam company je lah. Sebab saya dan berhak kena ada dua nama kan paling kurang. So dan yang lain ada setiap department tu dia ada ada ketua masing-masing lah, yang production lain, yang untuk design, yang untuk bahagian sales tu semua. Cuma bahagian marketing saya sendiri yang jaga. Oh. Doktor, kalau untuk pada permulaan bisnes kan, berapa orang mula dia? Mula maksudnya memang mula dari doktor dengan isteri je lah? Tak juga. Mula memang saya seorang je. Lepas tu ada staff seorang, dua orang macam tu je. And then kita grow up sikit-sikit-sikit. Sampai ke jadi satu masa. Sampai ke satu masa kita ada lebih kurang 102 orang staff. And then lepas tu biasalah. Bisnes ada naik, ada turun apa semua. Lepas tu kita drop, kita kurangkan 80 lebih. And then kita kecilkan apa semua. Sebab dulu kita banyak kepada manufacturing. Itu staff akan jadi ramai. And then kita dah kurang-kurang. Kita leveragekan kerja, kita banyak outsourcing. Kita ambil order yang besar-besar, kita tak buat sendiri. Semua kita hantar kilang besar. Yang specialized apa semua. Lagi jimat. So kita dah kecilkan. Sekarang lebih kurang dalam 25 orang je staff. Tak ramai. Yang sekarang ni lah. Yes. Itu sebabnya marketing saya jaga sendiri. Kalau dari saya, tu je. Terima kasih, Doktor. Okey. Okay, Doktor. My name is Aina Zifa. Doktor Hasnan, can you share with us regarding your previous work experience before you start this business? Before start business ni, apa dah habis belajar gitu, saya kerja dekat broker firm kejap. Broker firm, saya bantu arwah abang kat saya lah, Remiser. So tahulah sikit-sikit tentang pasaran saham apa semua. And then saya pergi dekat forwarding company. Forwarding company urus import export apa semua. Tapi tak boleh tak sesuai dengan jiwa. Sebab import export ni kalau you tak betul-betul kuat apa semua, banyak sangat duit kopi. Betul-betul. And then ada yang kos logistik sini? Tak ada, Doktor. Semua kat sini SEL, Doktor. Oh, okey. Kalau yang kalau yang ambil kos logistik, yang handle supply chain, dia akan tahulah masalah ni. Okay,
Did you have any role models, doktor? Role model ada banyak. Okay, antaranya, doktor. Antaranya Tan Sri Said Mokhtar, apa semua, Datuk Husamuddin, Karang Kraf. Okay. Masa doktor. Satu lagi antara role model yang saya betul-betul kagum dan boleh kata semua orang Islam pun kagum, Abdul Rahman bin Auf. Sebab salah satu cara, dan saya cuba juga praktik banyak benda lah yang dia buat apa semua. Sebab dalam pasaran ni kita tak boleh nak tengok kepada satu jenis. Bukan maksudnya satu jenis niaga, tapi taktik tu. Taktik kalau you nak main B2B lain, B2C lain, you nak capture market tu lain, apa semua. So, banyak benda lah boleh belajar. Okay, semasa doktor muda, doktor pernah tak buat apa-apa perniagaan sebelum perniagaan ni? Sekarang ni pun muda lagi. Muda lagi, doktor. Okay, apa ni, memang saya start bisnes daripada belajar lagi. Even masa di sekolah menengah pun saya dah start jual barang macam-macam. Even masa dekat UPM, saya dah start jual t-shirt apa semua. Saya ambil t-shirt daripada Thailand, bawa ke UPM apa semua. Dan setiap kali buka semesta, adalah jurujual-jurujual saya yang akan datang ambil stok dekat bilik saya. Dia orang pergi ketuk bilik ke bilik untuk jual t-shirt. Dan saya juga buat serunding dulu banyak masa belajar tu. Serunding sambal daging. Kita seluduk ke Singapura, ke Brunei. dan saya banyak packing lah. Kita beli sambal serunding tu, kita repack dan hantar ke pasar tani, pasar malam, central market dekat area KL, semua banyak jugalah. Okay, macam mana doktor boleh rasa doktor nak jadi macam jadi seorang usahawan? Doktor buka kedai besar-besar. Tak adalah besar sangat. Saya ni jenis suka, jenis tidak suka dikongkong. So itu sebabnya kalau you tanya saya kerja tadi apa semua. Saya kerja dulu lepas grad dulu, saya kerja kejap-kejap je. Saya kerja dekat broker firm tu 3 bulan. Lepas tu dapat offer dekat shipping tu, saya pergi kerja dalam 3 bulan ke. Lepas tu saya kerja dekat meat shop dekat Selayang. Saya kerja dekat meat shop tu, dekat farm apa semua tu pun 3 bulan lebih lah. Dekat meat shop tu saya kerja, saya bagi tahu bos saya tak nak gaji. Cuma saya nak belajar apa semua. Tapi dengan masa saya komit. Dengan kerja saya komit apa semua. Tapi saya tak nak ada agreement apa, saya tak nak dikongkong. Sebab saya pun ada income lain masa tu aja. Suka jadi bos diri sendirilah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, doktor, last from me. Do you have parents yang jadi usahawan juga? Tak ada. Oh, doktor je. Parents saya dua-dua cikgu. Okay, doktor. That's all from me. Thank you. Okay. Okay, doktor, nak tanya soalan tak? Boleh. Okay, so soalan dia? Ni kat hostel ke ni? Hostel Dekat asrama, UMK. PC ke apa yang bacok? Jeli. Oh, jeli? Jeli. Oh, ni orang jeli semua ni? Kita orang KB. Orang KB, tapi duk jeli lah. Itulah. Ni semua duk hostel ni? Saya hostel. Oh. So, saya nak tanya.
What obstacle? So, apa cabaran tahun pertama doktor start business printing? Oh, cabaran masa dulu dia tak sama macam sekarang. Sekarang ni, you nak buat marketing apa semua, you nak buat sales cukup-cukup senang. Ha, even you tak perlu modal pun sekarang. You boleh buat dropship apa benda pun dalam. Sekarang ni tinggal nak buat dengan tak nak je, tu je. Ha, tapi kalau kita dulu, you nak jual sesuatu, you kena pergi jumpa orang. Ha. Nak tak nak, kat situ pun dah terlibat dengan modal. Maksudnya melibatkan duit dah. Sebab you kena pergi ambil, you kena beli dulu. Kalau sikit-sikit, kalau dah dapat trust apa semua tu, tak apalah. Orang bagi dulu lah. Tuh. Tapi macam sekarang ni, buat dropship pun, baru kenal pun dah boleh buat dropship terus lah. Tak ada masalah. So, peluang tu sebenarnya banyak sangat. Dan cabaran masa dulu dengan masa sekarang ni tak sama. Dulu memang besar sangat cabaran tu. Sekarang ni kalau orang kata ada cabaran, cabaran dia ni adalah diri dia sendiri. Malah kau tu je, banyak alasan tu je kalau bagi saya. Antara cabaran dia kena jumpa customer. Yes. Lah. Yes. Sekarang ni you tak jumpa customer pun you boleh buat. Betul tak? Commercial secara online kan? Eh. Yes. Dulu selain nak jumpa retailer apa semua tu, selain tu ada lagi cabaran maksudnya persaingan dulu, tak ada? Persaingan ada. Tak macam sekarang. Sekarang persaingan lagi besar. Kalau dulu persaingan ada. Dan satu lagi persaingan, you nak dapat sesuatu ilmu ataupun nak tahu sesuatu supplier ke ataupun jenis barang tu pun, nak tahu product knowledge ke, itu antara cabaran je. Sebab tak ada orang nak share sangat. You nak Google ada masa tu tapi tak ada sangat pun information. Nak tak nak, you kena belajar sendiri je semua. So, dulu banyak persaingan daripada segitulah kan, cabaran dia. Cabaran dia macam tu. Dan macam dulu logistik apa semua tak macam sekarang. Saya ingat lagi mula-mula saya buat untuk embroidery, sulam logo apa semua. Saya tak ada mesin pun. Tapi saya still ambil order daripada sini apa semua, saya hantar KL. Korea dulu bukannya murah, RM15 sekali Korea. RM15 balik apa semua. RM30 kos tu. Kadang-kadang benda tu tak ada untung pun. Tapi kita buat je. Nak dapat trust customer, nak dapat experience apa semua. Doktor, dalam tahun pertama doktor start bisnes tu sambutan dia macam mana? Sambutan suam-suam kuku je lah. Sebab kita pun tak kenal orang sangat, tak tahu sangat apa semua. Mesti nak belajar dan you kena extra work lah. Kena masuk expo kalau macam dulu apa semua, pergi jumpa direct customer, you know, introduce yourself apa semua. And then banyak jugalah cabaran lain apa semua dan kos pun tinggi. Okay, Aikan nak sambung? Oh, dia. Okay, Dato, nak tanya soalan lagi kan. Dalam tahun keberapa doktor kata, dalam tahun pertama tu doktor dikira macam tadi lah, tak berjaya sangat lah kira sebab ada kata seorang-seorang kuku lagi kan, kata yang baru-baru lagi kan. So nak tanya doktor, apa yang doktor belajar daripada tahun pertama tu? Maksudnya tahun pertama start bisnes tu, apa yang doktor belajar? Kesilapan ke apa-apa? Kalau bagi saya, you kena betul-betul hard work, work smart apa semua, work hard, work smart, and then you kena tahu market you sendiri. You tak boleh nak buka, maksud saya ni tak boleh nak nak bayar
nak kacau belakang, nak setuh belakang. Ah, itu big latihan dia orang lah. Jadi, yes, you kena tahu territory you. You nak fokus apa sebenarnya? Sebab kalau contoh macam saya cerita tadi, bidang printing ni dia terlampau besar betul semua. Jadi kalau kita buat semua, kita tak akan jadi pakar dalam sesuatu bidang. Nampak? Kena fokus satu tu lah, macam kalau kita nak fokus satu tu dulu, satu part tu dulu gitu. Okay, let's say macam ni lah. Okay, kalau kalau dalam bidang printing lah, saya ada banyak produk. Saya ada banyak produk. Saya ada t-shirt, saya ada buat paper printing pun saya ada, saya ada corporate gift apa semua. Tapi saya kena tahu, kalau customer datang apa semua, nak tempah barang apa semua, antara tiga benda ni, ataupun ada empat benda ke, customer akan tanya yang mana dulu. Tengok kehendak customer dululah. Yes, demand tu dulu apa semua. Sebab kebanyakan kita ni, kita apa ni, nak jual apa yang kita tahu dan nak buat produk apa yang kita tahu. Kita tak sebab macam mana, kita tak study market. Sebab kita sebagai usahawan adalah kita nak menyelesaikan masalah customer. Apa yang customer nak, customer needs apa tu, apa problem customer apa semua tu. Kalau kita dapat solve the problem dia, apa yang dia nak, barulah kita dapat menjual, betul tak? Masalah kita ni kita nak buat, baru kita nak jual. Itu silap. Jadi susahlah sikit. Sebab betul lah apa yang kita belajar daripada entrepreneurship pun, kita kena tengok customer needs, bukan apa benda kita nak jual tapi apa yang customer nak. Betul. So doktor nak tanya lagi, dalam tahun berapa tahun baru doktor nampak ada apa ni orang kata kejayaan dalam business printing? Maksudnya dalam tahun berapa tahun lepas pada starting? Banyak tahun ke, 5-6 tahun ke, 5-6 tahun ke. Tapi macam sekarang ni, kebanyakannya kalau yang betul-betul fokus buat apa semua, even tak sampai setahun pun memang ada yang boleh sukses betul lah. Dengan teknologi, dengan cara sekarang apa semua ni, kalau dia betul-betul fokus buat, memang cepat sangat. So dia macam tak ada lah kata ni sangat lah kan. Tapi kalau betul-betul fokus, insyaAllah kita dapat. Okay doktor, last question ya doktor. Macam mana doktor adapt dengan ni teknologi sekarang kan? Maksudnya kan sebab kita tahu printing ni banyak sangat printing. So macam mana doktor adapt, maksudnya apa yang doktor buat untuk kekalkan apa ni doktor punya bisnes ni supaya lagi masih kata maju. Okey, kalau macam dulu sebelum tahun 2010 dulu, saya banyak buat marketing dan saya banyak buat event besar, event apa ni, sekali kita spend buat event habis 60,000-70,000 dalam masa 2-3 hari apa semua. Sebab kalau di Kelantan, kalau masa tu kalau sebut donan, insyaAllah orang kenal. Sebab memang kita buat gila-gila. Kita perlu sewa dekat cabin mall tu, dekat ruang tengah bawah dia tu, concourse area dia tu, kita buat event kat situ 2-3 hari apa semua. Masa tu online tak ada sangat lagi. Dan online dah start naik 2010-2011. Saya tak kisah sangat pun online. Tahu-tahu belajar apa semua tapi tak buat sangat. Tapi benda tu dah start masuk dalam pasaran dah. Orang guna online apa semua, buat FBA apa semua. Dan kita dah start terasa pesan dari segi safe, dah jatuh apa semua. Budak-budak baru pun ada naik buat marketing. Dan dah capture balik, capture sikit kek kita apa semua.
dah start nampak apa semua. Dan 2011 juga kita drop. Macam 2011, saya banyak drop mismanage company apa semua tu. Dan kita drop banyak juga masa tu. And then, barulah saya realize untuk online. Belajarlah sikit, buat apa semua. Jadi dengan teknologi ni, kita boleh nak tak boleh nak sentiasa rasa selesa. Kalau contoh macam sekarang lah, kalau you buat, kalau yang dah ada buat bisnes, mungkin guna satu medium sosmed, contohnya guna FB ataupun guna Insta saja ke apa semua, you tak boleh nak selesa. You guna Insta sekarang, you boleh buat duit. Contoh you boleh buat stay RM5,000, RM10,000 sebulan. Tahun depan belum tentu. You boleh predict, you boleh buat sampai RM20,000, RM50,000 sebulan. Tapi you juga kena ingat, mungkin tahun depan tu daripada RM10,000 sebulan akan jadi RM1,000, akan jadi RM100. Dia tak menentu. Cuma kita kena pandai baca market. Kena tahu situasi sekarang apa semua. Macam sekarang, Insta bagi aku sikit. YouTube okey lagi tu lah. FB memang laut tu sekarang. Lalu siapa buat error semua tu. Sekarang ni nak kena TikTok pula. Kalau di Arab, banyakkan Insta dengan Snapchat. Tempat kita Snapchat tak ada sangat. Nak Insta lah nampak ni. Kalau di Arab, sebab saya dah 4 tahun dah saya sebagai consultant untuk salah satu company di Arab. So saya ulang alik ke Mekah apa semua dah 4 tahun dah. So saya tahulah sikit-sikit keadaan sana apa semua. Dari segi online apa semua, kita cuba juga buat FBX sana, tak jadi sangat. Jadi you kena adapt lah, kena adapt. Yang tu sebenarnya you kena pegang satu words, adapt to changes. Dan kalau bermain dengan teknologi, kena alert. Dan cara yang terbaiknya, you kena ada, yang ni kalau saya pergi kongsi, saya selalu bagi tahu, at least you kena ada 5 orang kawan yang betul-betul you rapat. Kalau you nak buat bisnes. 5 orang ni dalam bidang yang sama. Yes. Dan 5 orang paling kurang ni, dan 5 orang lagi adalah dalam bidang yang berlainan. Dalam bidang yang sama tapi dalam bidang yang berlainan. Tak, dalam 5 orang ni dalam bidang yang sama, dan 5 orang lagi dalam bidang yang berlainan. Okey, yang bidang berlainan apa sebenarnya? Mungkin dia tu dalam bidang perundangan, lawyer, seorang. Yang seorang lagi mungkin pakar IT. Dia buat servis dalam IT, buat website ke, buat program ke, buat soft apa ni, sistem ke apa semua. Seorang bahagian dalam account apa semua. Mungkin you tak rasa lagi sekarang. Tapi once you dah kembang apa semua, kadang-kadang once you dah betul-betul rapat dengan 5 orang ni, yang dalam bidang you, bidang yang sama ni, you boleh tukar-tukar maklumat apa semua. Mungkin tak ada rahsia sangat dah di antara you 5 orang ni. Dia kira macam tak ada rahsia dah, boleh tukar-tukar. You boleh tukar barang, apa, tukar idea, apa semua. Sebab kalau kita nak study semua dalam bidang kita ni, kita tak boleh nak, tak sempat ya. Akan ketinggalan. Ibarat orang lagi, kita nak belajar. Tapi mungkin orang tu tahu kelebihan ni, yang ni tahu kelebihan cara ni apa semua. Dan kita minum kopi apa semua, bincang-bincang apa semua, keluarlah idea tu. Yang bidang lain apa semua ni pula, contoh kalau you dah ada kawan 5 orang kawan ni yang betul-betul pakar dalam bidang, satu bidang ni ya. Contoh bidang perundangan apa semua, kalau you ada masalah, tak adalah you nak kena hire lawyer ke apa sangat. Kira rujuk terus ni kalau You boleh dapat pendapat free je dulu. Betul tak? Tapi kalau you tak dapat, orang pun tak nak cerita dengan you. So, dia kata kat sini kat networking lah. Yes, networking tu. Dan networking yang bagus adalah time you belajar lagi you membina tu sebenarnya. Sebab masa ni, you tak ada kepentingan apa-apa, betul tak?
Tapi once you dah tahu apa dah keluar apa semua, you akan bonding you lagi kuat sebenarnya. Tapi kalau boleh, berkawan ni biar variety of courses, maksudnya variety kursus. Tak kisah. Ha. Bukannya kawan kawan macam tu. Okay, Doktor, terima kasih menjawab soalan saya. Sama. Okay, itu daripada saya. Terima kasih, Doktor. Saya ada soalan tambahan. Bolehkah doktor memberi nasihat kepada sesiapa yang baru memulakan perniagaan? Kei, mewenti. Boleh. Saya banyak terlibat dengan program keusahawanan sama ada di peringkat universiti dengan agensi kerajaan apa semua. Just bercerita lah. Saya pun tak reti juga. Cuma ada sedikit pengalaman saya sikit dan pengalaman saya banyak kawan-kawan lain apa semua. Jadi pengalaman diorang ni apa semua. So bolehlah bercerita sikit kalau ada situasi macam ni, macam mana nak selesai, macam ni nak selesai apa semua. Dan satu lagi, how has being an entrepreneur affected your family life? Apa? How has being an entrepreneur affected your family life? Satunya, kalau you betul-betul manage, you dah betul-betul dapat manage sebenarnya, antara yang paling penting sekali adalah masa you dengan family. Tapi kalau you tak reti manage, masa you tak cukup pula dengan family. Macam saya mula-mula dulu pun saya tak reti sangat apa semua. Jadi terlebih masa dekat kerja apa semua tu. Tapi once you dah okay, you boleh leverage kerja apa semua, masa tu you banyak sangat. Dan saya sendiri pun sebenarnya saya banyak travel je sekarang ni. Cuma PKP ni tak boleh travel, kena ikat kaki je. Letih dah sebulan setahun. Satu soalan lagi. Apakah ketakutan terbesar doktor semasa memulakan bisnes ni? Dan cara you ketakutan nak kata apa? Tak ada sangat pun. Sebab you tak tahu gagal sebelum you cuba. Betul tak? Nak tak nak, you buatlah dulu. And then, kalau tak jadi cara A, kita buat cara B. Tak jadi cara B, kita buat cara C. Saya ni simple je fikir. Kalau jatuh, tak jadi satu bisnes, tutup. Buat bisnes lain pula, apa susah tu. Kira sentiasa ada backup plan lah, Doktor. Backup plan, and then yang paling penting sekali, you jangan give up tu je. Dan ni daripada saya sahaja. Thank you, Doktor. Lim asal mana, Lim? Melaka. Mata Doktor, ada seorang lagi. Sikit. Saya tanya, nama saya Aika. Biasa tak, mula-mula kita nak apa ni, start business ni tak. Apa ni, lalu ni mesti ada macam problem, mistake. Macam doktor kan, doktor buat yang printing kan. Masa mula mesti ada apa ni, yang kesalahan-kesalahan yang macam silap. Contoh printing tu macam dia punya in ke apa ke semua tu, ada? Ada, mesti ada. Cuma sekarang ni, dia sama ada you nak belajar daripada orang yang dah ada pengalaman ataupun you nak tempuh pengalaman tu sendiri. Faham? Kalau you nak tempuh pengalaman tu sendiri, akan ambil masa satu dan buang duit. Betul? Tak. Tapi kalau you nak shortcut, you pergi belajar yang dengan orang yang dah ada pengalaman. Cara you nak belajar tu mungkin dapat belajar free ke, masuk kelas dengan belajar dengan dia, kau kena bayar ke apa semua, tak kisahlah.
dia boleh juga macam kita kerja macam tempat-tempat tu, macam tu ada modal kita buka balik yang kita punya. Boleh, tak ada masalah. Saya nak tanya boleh? Boleh. Kalau setakat sekarang ni kan ada berapa cawangan doktor ada untuk printing? Sekarang ni ada di Kota Baru satu dan di Shah Alam satu. Nah, yang lain tak ada dah. Dulu ada sampai 6 cawangan. Cuma kita dah kecil-kecilkan. Dan sekarang sebenarnya, you kena tahu juga kalau you nak buat bisnes apa, adakah bisnes you tu perlu kepada kedai fizikal ataupun tak? Kena study dulu tengok. Dan saya ada satu bisnes saya tak ada kedai fizikal pun, semua online je. Yang dalam bidang makanan. So, doktor punya HQ tu di Shah Alam ke di KB? Ya. Yeah. Doktor punya HQ tu kat Shah Alam ke kat KB? KB. Shah Alam tu cawangan. Saya ada partner lah dekat Shah Alam tu, saya ada partner. Kita guna company lain lah. Nama company lain pun semua. Dia yang handle lah semua. Doktor nak tanya, kalau bagi mulakan satu bisnes, agak-agaknya dia perlu berapa duit yang paling basic untuk mulakan satu bisnes? Untuk mulakan satu bisnes tak perlu duit pun sekarang. Guna apa yang ada di tangan. Jadi doktor ada tak fikir kalau nanti 10 tahun kalau dah bersara, bisnes ni nak hantar untuk siapa? Anak ke ataupun sesiapa untuk pegang? Okay, dia succession plan ni sama ada you nak bagi kepada legasi, bagi ke anak ke apa semua, ataupun you buat bisnes dah kembang apa semua, you nak jual. Depends. Ha. Kalau macam saya, kalau anak saya tak nak apa semua, saya jual je. Dan itulah pentingnya, daripada awal you kena ada plan dah. Kalau macam saya dulu tahun 2000, tak ingat saya 2011, masa tengah boom apa semua tu, saya dah dapat offer yang cukup bagus lah sebenarnya, tapi saya tak jual. Sebab kita nak ada sentimental value lah apa semua. Ha, tapi tak sebenarnya, dalam bisnes you kena tahu bila patut you ada exit plan. Itu sebab saya tak belajar lah dulu, saya tak tahu. Tiba-tiba dah lepas tahun lebih, boom, drop apa semua bisnes. Tapi kalau saya dah jual apa semua, mungkin saya boleh pencen terus lah masa tu. Boleh lah, setakat nak duduk Kelantan tu, tak ada lah mewah-mewah. So depends kepada you punya target lah. Setengah orang ni nak target sampai 100 years punya company. Setengah orang nak buat. Saya ada got member saya memang buat. Dia buat business ni, dia create, setiapkan sistem apa semua, dia create sales setahun, dua tahun apa semua, dah nampak maintain apa semua, dia jual. Dia buat benda lain pula. Memang passion dia macam tu. Dia buat sikit apa semua, 2-3 tahun dah boom apa semua, dia jual. Dia buat benda lain pula. Ramai kawan-kawan saya pun buat macam tu. Dan you kena letak dalam kepala terus. Jangan ada, okay nak buat bisnes ni, nak kena ada duit RM3,000, RM5,000, RM10,000 dulu ke apa semua. And then salah satu kesalahan bisnes, start buat mula-mula bisnes tu, dah start nak buat loan lah apalah, semua tak perlu sangat. Sekarang cuba, antara paling penting sekali, biar tahu untuk menjual dulu. Dan nak jual tu, nak jual kepada siapa, siapa market kita tu. Tu antara paling penting sekali.
Jadi saya nak bagi kesimpulan benda yang kita belajar hari ini. Yang pertama ialah macam doktor tadi yang kata, kalau kita nak startkan bisnes, kita tak boleh takut. Sebab kalau usahawan yang berjaya, dia takkan takut. Dia takkan takut kalau nanti rugi ke apa ke. Dia macam berani kalau nak apa. Yes, you kena berani. Tapi kena smart, kena ada calculated risk. Kena tambah sikit tu, kena ada calculated risk. Janganlah berani-berani, orang kata berani bodoh. Rugi, lepas tu gak, buat pulak, rugi pulak, buat pulak, rugi pulak. Tapi kena tahu limit sampai bila. Rugi tak ada masalah. Tapi kena tahu limit tu. Itu kita panggil calculated risk. Kena ada calculated risk kita tu. Tak kat mana apa semua. Tak rugi sama habis. Yes. Dah rugi-rugi sangat tak boleh nak bangun. Lok susah juga. Yang paling penting ialah fahamkan apa pasaran tu. Benda yang yes. Siapa untuk kategori apa dengan customer, golongan customer. Jadi terima kasih untuk Dr. Hasna hari ini untuk untuk menyertai Google Meet kita hari ini dan mengajar kita banyak benda hari ini. Saya tak ngajar, saya kongsi ya ni sikit-sikit. Kongsi. Ya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.